ngomong sama Kang Yana. Kang, ini mengawali karir sebagai anggota LKC. Gue pengen ditanya sama Ayu dong. Boleh. Apa? Kak, apa dah? Enggak, pengen ditanya aja sama Ayu. Oh, pengen ditanya sama Ayu. Ini, ya Allah, akhirnya mau nanya sama Ayu. Enggak, dia maunya ditanya sama lu. Oh, kakak. Coba. Kakak awal mengawali karir sebagai anggota Elva Singer, boleh diceritain nggak? Kayak gimana? Kenapa sih, ya Allah? Enggak. Mengawali karir? Iya. Mengawali karir itu abis lulus kuliah, pindah ke Bandung, mau kerja. Iya. Udah diterima kerja di, jadi PSN di Bandung. TSM. PSN. PSN ya? PSN. Pegawai negeri tuh. PNS. Terus. Nah, terus udah gitu pas ada apel penerimaan pegawai udah diterima gitu, terus tiba-tiba aja mengundurkan diri, gue justru daftar lomba nyanyi. Nah, waktu daftar lomba nyanyi, di lomba nyanyi itu ketemu Agus. Agus kenalin gue ke Elva. Gitu. Terus ketemu, kenalan sama Elva, latihan-latihan, terus bikin, terus ditaksir buat nyanyi backing-backing vokal gitu. Udah dari situ, abis itu Elva Singer sih, setahun kemudian. Jadi memang dari backing vokal dulu ya? Tapi kalau itu mah dari dulu backing vokal mulu kakak. Gak ada perkembangan. Karena awalnya beda Oma, kalau Kang Yana ini kan di Bandung dulu ya. Pusatnya kayak pusatnya musik, orang musik kan rata-rata tinggalnya di Bandung. Salah, kalo, ya. Oh, Jakarta banyak kok. Kalau Kayana kan naik. Kalau Iren dulu dari girl band turun jadi bikin iya, vokal. Iren girl band. Oh, girl band. Apa? Eksa, apa sih? Beksa, zaman-zamannya girl band Beksa dulu. Beksa bukan obat batuk, Ren. Oke, okay. Iya. Dulu sering ikut lomba-lomba nyanyi gitu. Lomba-lomba nyanyi akhirnya jadi malah ngegrup ya. Ya. Oke, okay, Kang, sebenarnya gini, kan ini dalam rangka mempersiapkan ulang tahun Brownies yang keempat ya. Wow. Ini kita minta. Gua harus ikut loh. Kang Yana ya, untuk ada. Iya. Kita harus kita mau minta Kang Yana untuk jadi guru vokal Brownies singer. Nah, sebenarnya ajarin kita berempat buat pecah suara, kalau di Elvas kan pecah suara ya. Iya kan? harmoni kita kita nih ya, kita nih hidupnya kurang harmoni deh. Harmonis. Ajarin Kak. Bagaimana ya? Apa lagu kira-kira? Emosi jiwa aja. Emosi jiwa. Kita bisa nggak tuh dia? Bisa. Kak coba kak. Peluklah aku dekat.